desa. Wah, ramai ya di Ansan itu. Seperti ini suasananya. Bebek bakar udah siap di sini. Jadi ini ada apa ya? Pencing kangkung ya Jerini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rodisi, TKI Kora yang sangat kreatif sekali. Di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti. Nah, jadi di video kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan. Sebenarnya tidak jalan-jalan, lebih tepatnya itu biaya pengeluaran satu hari semisal keluar ataupun jalan-jalan gitu untuk versi TKI seperti saya ini. Di video ini nanti dari pengeluaran apa saja akan saya kasih lihat kepada teman-teman semua. Dari naik taksi, naik kereta, makan-makan, ataupun yang lainnya nanti saya akan kasih lihat kepada teman-teman semua. Dan saat ini tujuan saya itu ke Ansan, teman-teman. Ke Ansan, kemarin juga saya udah buatkan videonya untuk di Ansan. Nah, kebetulan hari ini, sekarang ini saya akan pergi ke Ansan lagi karena ada keperluan, teman-teman. Keperluan harus ke sana, saya bikinkan sekalian videonya. Berapa sih pengeluaran satu hari di Kora ini? Ini ya, Pak D saya. Suwon Ka. Kecara. Beliang. Beryo. Annyeonghaseyo. Pat, otobet beryo. Kencana? Oh, care, no care. Nah, ini teman-teman. Ini kan ada suara tadi yuksip kilometer. Nah, ini yuksip kilometer itu nanti tak kasih lihat. Di depan itu ada kamera di atas ini ya. Jadi jangan lebih dari 60 teman-teman lajunya kita itu 60 km. Semisal kita nanti lajunya itu 80 gitu ya, nanti langsung datang surat dari kepolisian, langsung datang ke rumah kita tanpa ada polisi yang datang. Tiba-tiba langsung kedatangan surat dari polisi, harus membayar biasanya Olmayun Samanon. Jadi bayarnya itu 40.000 teman-teman, katanya Pak D saya ini 40.000 won ya, kalau dirupiahkan ya sekitar 400-an sampai 500 ribuan seperti itu. Jadi kalau di Kora itu jika nyetir mobil atau mengendarai motor harus perhatikan benar rambu-rambu lalu lintas. Ini ya, di depan ini juga ada 60 km 1 kilo sebelum adanya kamera di atas itu tadi. Nanti tak kasih lihat lagi, ini jarak 1 kilo coba ya. Ini 60, padi saya juga kurang ini, kilometernya juga dikurangin karena tidak berani. Ini teman-teman, di atas itu ada kamera juga itu ya, 60 sama kamera. Nah, disitulah teman-teman jangan asal nyetir mobil ataupun jangan asal ngegas, karena di sini itu jalannya bagus banget. Tidak kerasa teman-teman, kita itu mengendarai 100 km gitu tidak kerasa di Kora ini. Karena bagus banget jalanannya seperti itu ya. Oke, udah sampai tujuan. Di situ itu di depan itu udah stasiunnya. Oke, langsung aja. Olmayo. Manon yo. Nih, kamsahamnida. Thank you. Terima kasih. Turun teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, untuk naik bis. Naik bis juga bisa sebenarnya, tetapi saya hari ini naik kereta saja di atas sana. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, di bis Kora itu ada nomornya. Nomor tujuan ya, kita harus hafalin jika tidak bisa ataupun tidak tahu. Di situ itu, di papan itu ada angka dan juga kota-kota tujuan kita. Nah, di depan itu ada tulisan 33-1, itu nomornya ya. Jangan sampai salah jika ingin naik bis. Jadi stasiunnya seperti ini, suasana stasiun di Kora atau terdekat di rumah saya tadi. Seperti ini ya. Saya akan ngisi kartu ini dulu. Ini adalah kartu untuk kita naik kereta ataupun naik bis bisa teman-teman. Nah, jika teman-teman masih awal ataupun ini hilang itu ya, apa tidak punya, kita bisa beli di toko sebelah itu ya. Biasanya kalau di stasiun itu ada toko-toko seperti ini teman-teman. Nah, kita beli di situ aja tidak masalah. Nah, sangat gampang sekali. Ini kartunya itu tinggal ditempelkan di sini. Nah, di sini ya. Nanti akan muncul di sini ini nominalnya. Saya masih ada sisa uang 5.600. Saya akan isi ataupun tambahin 10.000. Ini ya. Kita tinggal pencet ini semisal berapa ya, 10.000 atau 5.000, 3.000 itu
terserah teman-teman berapa gitu ya. Langsung saya akan ngisi 10.000. Langsung pencet 10.000 ini. Jadinya muncul seperti ini, dan di sini ada lampu hijau. Masukkan uangnya di sini. Gampang banget teman-teman. Nih ya, masih menunggu. Nah, jadinya ini 15.600 won. Kita cek di sampingnya ini ya, sama saja. Kita tinggal masukkan di sini dan muncul 15.600. Oke, beres. Sekarang menuju ke arah tujuan kereta. Nah, seperti ini ya suasananya stasiun ataupun kereta. Berarti ya? Oke. Sekarang saya akan beli minuman, susu dan roti buat sarapan pagi ya. Saya akan beli ini aja teman-teman. Roti ini dan susu banana. Susu banana. Nih. Nah, jika teman-teman ingin belinya kartu tadi ada di sini juga bisa. Yuk, yuk. Jadi harganya itu 4.500 teman-teman. Bisa kita. Jadi ini tak kasih lihat, coba teman-teman lihat ya di sini. Nah, ini 1.250 teman-teman. Dan kita semisal tujuannya itu kemana gitu bisa lihat di atas ini. Pokoknya teman-teman jangan khawatir untuk salah. Langsung aja masuk. Jadi ini lumayan sepi juga. Jadi kalau keluar kita harus ini teman-teman. Ya. Bayarnya 700 ini. Seperti ini ya, masih suasananya masih siang, jam setengah dua teman-teman. Cuacanya bagus banget ini ya. Wih, penjual makanan ringan teman-teman. Ada kuaci juga. Di Korea itu juga tidak ketinggalan dengan kuaci. Udang-udang, lobster, tuku ya, kepiting. Lele ya, lele ya. Bagus. Lele, lele. Jadi untuk teman-teman yang kepengen tahu bagaimana suasana kota Ansan yang sekarang itu lagi rame teman-teman. Kalau yang di video sebelumnya itu sangat sepi sekali karena pas jam kerja dan juga masih pagi banget. Kalau sekarang kan udah siang ini, jadinya lumayan rame seperti ini ya. Dan di sini itu banyak banget diskonan teman-teman. Tuku ya? Gak turu ya? Lihat teman-teman ya. Ini ada yang 5.000 ini teman-teman harganya. Coba ini 5.000-an. Lumayan ini ya, buat tidur bagus ini. Lihat-lihat dulu ini ya. Ada celana juga. Nah, ini 10.000-an celana, celana pendek ini ya. Apa ini? Kita ngewu iki. Hah? Gas ora. Yo lek enak sing api ya gas lah. Kayaknya api ya. Iya lah. Lumayan ini teman-teman kainnya. Kena ge telesan turu ya. Wah, baju tipis ini. Cocok sebenarnya ini buat tidur. Enak ini. Saya mau beli ini aja lah satu ya. Buat tidur ya. Asli ge turu poe enak iki. Iki delkaya? He. Ayo he. Kamsahamnida. Nih ya 5.000 teman-teman. Udah dapat kaos satu. Wah, rame ya di Ansan itu. Seperti ini suasananya. Ini sayang istri, sempak 2.900. Wah, murah ini ya. Ada BH juga. BH sempak, teman-teman. Sepatu-sepatu 15.000-an, teman-teman. Ini ya, anak kecil ini bagus ini. Usia mungkin ya kelas 6 SD gitu. Bagus ini. Seperti ini hanya 15.000-an. Kalau di Indonesia sekitar 180-160-an. Sekarang melihat harga melon teman-teman. Harga melon per satu ini 6.000. 6.000 won. Alpukat satu 1.500 won. Nanas 6.000-an. Kelapa, wah kelapa ada juga 2.000-an. Manggis teman-teman. Wah, manggis 7.000. Mahal ya manggis. Ada durian juga. Mantap ini ya. Selasa di kampung Indonesia ini teman-teman. Di Ansan kalau siang seperti ini.
sekarang melihat toko termurah di Korea, teman-teman. Jadi ini toko perabotan rumah tangga. Saya akan coba masuk ke dalam. Apa saja sih isinya? Masuk. Oh, ini ya. Isinya itu ada sabun juga. Itu sabun ya? Iyalah. Iya ya. Keran jenggot. Gila ya. Gila, 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 gila. Iya. Aku adikku gue ben ora reti ngono. Iya kan, teman-teman? Anjir, ora reti lho gue. Keran jenggot ini. Bener ya iki, bener iki keran jenggot iki. Aku wis berdoa ora reti ya udah lah ya. Di sini ada juga untuk sampo-sampo parselan bisa. Wih, ini untuk cewek, teman-teman. Jadi saya tidak paham kalau ini untuk alis biasanya. Alis kalau nyeking. Ya, seperti ini. Lipstick, lipstick. Pokoknya daerah cewek ini semuanya. Dan itu aja juga untuk semir rambut. Mumpung saya di Ansan ini ada salah satu dokter gigi Cikwa. Saya akan mampir di sini juga untuk scaling ataupun membersihkan kerak gigi ya. Sini ada di lantai 3 tadi, langsung aja naik. Oke, sudah sampai. Nah, langsung di sini. Di sini ya dokter giginya. Langsung aja saya akan masuk ini. Annyeonghaseyo. Antri dulu, teman-teman. Ini ya, saya lagi ngantri dulu untuk scaling gigi atau membersihkan kerak gigi. Di sini juga bisa menempel. Nah, ini ya, seperti ini, nempel ataupun ya ngapain aja bisa ini ya. Seperti ini suasananya, lagi ngantri juga. Tadi udah nulis nomor HP dan juga suhu badan, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Jadi ini udah selesai seperti ini. Mantap kan? Cuman 15 menit tidak sampai, teman-teman. Cepet banget ya. Dan bayarnya itu murah banget, cuman 15.000 untuk congso atau bersihkan gigi. Oh iya, tadi pas di kliniknya ataupun di dalamnya itu tidak boleh untuk merekam video ya, jadinya tidak bisa menampilkan untuk teman-teman semua. Cuman tak kasih tahu aja ya seperti ini, dan lokasinya seperti ini, teman-teman, untuk di Ansan ya. Nah, ini saya akan membeli makanan di sini, teman-teman, kuliner Indonesia. Jadi kalau di Ansan ini belum makan, belum seperti di kampung Indonesia yang ada di Korea ini. Yo Raya. Yo Raya, ya, Dik. Iya, berapa nih? Oke, penuhnya, teman-teman. Langsung ya, bebek bakar. Oret-oret kene. Ini sih. Ya wis ngene. Lencing, bebek bakar. Bebek bakar, bumbu merah ya. Oke, jadi ini, teman-teman ya, harganya berapa ya? 10.000. 10.000-an. Oke, jadi ini ya, bebek bakar udah siap di sini. Jadi ini ada apa iki ya? Pelencing kangkung ya, jerene. Pelencing kangkung ini. Dan ada tempe, ada juga timun, teman-teman. Ada nasinya pastinya. Ya, enak lah. Mantap. Ya, teman saya juga bebek. Nih, tak kasih lihat. Wih, review dulu, review, review. Mantap kan? Nih, saya kwek 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 kwek. Anak bengkelnya lewat. Anak bengkelnya rangi. Ini pas jad gaya, teman-teman, biasanya langsung lep ya. Ini kan, kelihatan nggak? Mantap. Ini. Ah, tak ganjil, teman-teman. Barbar ini. Nah, ini yang bikin gurih itu yang ini. Wah, kok wadah saya nih ya. Wih, wangel mangane, teman-teman. Siap. Wangel mangane. Nyus.
sudah sampai di depan rumah lagi. Oh, di sini. Yogi. Nah, di sini teman-teman sudah sampai di rumah lagi. Oke, mantap kan? Ini ya teman-teman. 9.000. Yuk. Oke teman-teman, jadi ini saya udah ada di kamar lagi, kamar istimewa saya. Tadi setelah saya jalan-jalan di kota Ansan, teman-teman udah tahu kan kemana saja saya perginya ataupun mampir-mampirnya, beli apa saja, dan tadi udah kulineran juga. Saya tadi juga sempat beli kaos obralan. Nah ini, tadi itu ini kaos obralan teman-teman, 5.000 won. Jadi 5.000 won itu kisaran 55 ribuan rupiah ya, ini kaosnya. Nah pengeluaran ini tadi udah saya total semuanya. Saya jalan-jalan hari ini mengeluarkan uang 67.500 won. Lumayan ya untuk satu hari. Oh iya, uang segitu itu semisal dijadikan rupiah berapa sih? Nah kita tinggal kalikan saja, semisal 12 ya, 810.000 rupiah ya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira video kali ini saya akhirin di sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa lagi, silahkan isi di kolom komentar. Nanti sebisa saya akan jawab satu persatu dan juga saya akan bikinkan videonya untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga pencet like video ini, subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Dengan teman-teman subscribe sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!